Ya, mana jalannya mas? Iran, nggak keras. Terus selama ini abang buatnya kayak mana? 5 menit, 10 menit keras? 5 menit, 10 menit keras. Oke, berikut ini saya akan memulai mendepul bagian bawah tangga. Yang kemarin tangganya sudah ada tutorialnya. Dan di sini di bagian tepi itu kita harus memulainya membobok ataupun merapikan dengan palu dan bahat, karena di bagian situ terdapat sisa-sisa semen. Oke, seperti apa cara pembuatannya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, di bagian ini apabila kalian sudah menaburnya seperti acian seperti itu, usahakan jangan terlalu lama waktunya, karena proses ini menggunakan tepung gitsun ini dia mudah mengeras. Itu untuk satu lapis, padahal untuk yang bagusnya itu paling tidak dua lapis biar dia nampak licin dan sudah nampak putih. Kita tambahkan semen gipsunya. Kemudian kalian tambahkan semen ini tadi seperti biasa ataupun memenuhi air ini supaya hilang. Ditambahkan air ataupun agak encer sedikit. Ini agak kekerasan sedikit kan, kebanyakan tepung. Oke, kita ambil air untuk agak melembek sedikit agar tidak keras, terlalu keras. Oke, seperti ini untuk mempermudah, dan kita lakukan dan plasterkan di bagian tangga.
basah ataupun belum mengering, masih bisa pakai lagi. Tapi untuk lapis keduanya usahakan semen ini agak encer sedikit agar mudah ditarik dan mudah untuk menutupi pori-pori yang bagian sini. Oke, jadi seperti itu untuk lapis pertamanya. Ya, gimana caranya mas? Heran, nggak kena keras. Terus selama ini abang buatnya kayak mana? 5 menit, 10 menit keras? 5 menit, 10 menit keras. Itu pun dikit-dikit.